Kedatangan lagi NMAX dengan mesin kasar ya. NMAX dengan mesin kasar kita eksekusi. Bunyinya seperti ini knalpot ya, kasar. Bunyinya. Selanjutnya kita cek mesin ya. Kalau dari segi bunyinya sih seperti di plato klep atau klarnoken asin ya. Suaranya merambat di knalpot. Merambat di knalpot. Ini kita langsung ikuti bongkar bagian head deksel ya. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis dengan subscribe. Kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo! Selanjutnya proses pembongkaran tuh ya. Untuk mengecek bagian dekselnya, suara kasarnya tadi. NMAX ini sudah berumur sekitar 3 tahun dengan gejala suara mesin kasar ya. Selanjutnya coba hidupin lagi ya mesinnya. Kita analisa lagi. Bagian headnya, standar sampingnya naikin. Ini yang intinya dibuka dulu itu VVA-nya, variable valve actuation-nya. Oke. Sigal nanti. Oh, super sigal. Ya, buka baut 8 nya 2 buah itu samping. Buka dekselnya ber. Pas hati-hati. Ini taruh sampingannya. Coba itu oblak nggak? Oblak nggak ya setelahnya ya? Dan klepnya. Ini? Klarnoken aja nanti diganti itu merosok juga terklep. Mana? Kemarin kan sebelum dia bunyi gini, bunyi kayak air mendidih. Ini selain klep dan ganti klarnoken. Anjir. Rocker arm-nya enggak kena ya. Bongkar dulu dulu tapi ya. Putar. Itu bunyi lagi.
kasar ya suara noken-nya, nanti kita ganti ke laharnya aja, nggak perlu itu. Tadi noken AC di situ, khususnya dibongkar nanti pasang lagi. Kita gantikan kelaharnya aja. Penyetelan klep ulang. Hari kita ganti menggunakan kelahar noken AC, kodenya berapa nih, Pak? 6906 ya. Selanjutnya kita pergantiannya ada nih. Menggunakan sama kode yang sama 6906. Pemasangan menggunakan kunci sok. Gede banget, hancur bijinya. Pakai yang ini nah, bel. Hah? Lahar lama ini. Ini. Oh ya. Akan jatuh. Mentok. Masukin ini biar aman. Lahar lamanya tuh pengganjal ya. Op. Dah. Press. Lahar sudah diganti. Ini laharnya. Ini mengakibat suara gemuruh seperti air mendidih. Selanjutnya pemasangan dan penyetelan klep kembali kepada NMAX itu. Setelah pergantian kelah bearing noken as tadi, langsung pemasangan patok ya. Klepnya kita pasang lagi, setel ulang lagi klepnya menggunakan fuller ya. Wajib menggunakan fuller penyetelan klepnya. In kita pakai 0,10x 0,15 nanti. Ini bunyinya dengar. Tengah kemarin ya udah ya, selama 3 tahun. Dua DP. Kode apa itu 2 DP? Kemek. Kemek. Siapa? Seksi Lexi. Kon. 2 DP. Ya mah semakin di depan. Pemasangan gigi setrik harus tepat dan dekompresi posisinya seperti itu. Oh ya. Oke. Ini kalau Pajri nemu motor kayak gini, kendalanya lihat aja di YouTube ya. Anjay. Kalau ada ndek jemu menolak. Hmm? Kalau ada jemu menolak. Ada sinyal kan di sana? Aduh. Nah, itulah. Limpit. Tahan waktu. Prosesnya seperti itu ya. Ala belarinya nih. Top positif. Udah top tuh. Pas kan? Ini top. Top NMAX ini posisi dengan garis dalam itu harus sejajar ya. Di magnetnya. Mana topnya, Bel? Yang jenuat itu ya. Oh, itu yang garis ini harus sejajar juga. Top NMAX. Ya. Pemasangan baut, penyetelan klep. Bel. Ngamuk dia. Ngamuk lagi. Ukuran berapa itu untuk X-nya? 0,15 ya? X-nya 0,15 itu akan menggunakan fuller ya. Kalau pakai feeling enggak ketemu, soalnya dia 2, 4 klik. Masuk 1-1 gitu ya. Hebat klik. Sawah kakinya. Awas jatuh kak anak-anak deh. Pemasangan tetap head bezel rapi ya, jangan bocor. Pemasangan dengan baik dan pas. Ada pemasangan itu, pemasangan ini isi air radiator ya Bel. Selanjutnya isi air radiator. Pasang tangkinya. Kita pasang. Pengetes.
pasang ke depan lagi motor ya. Pasang kuncinya dulu. Kuncinya hidupin lah ya. Tensioner bagus tadi ya. Standar? Udah. Mesin harus ya. Mesinnya udah halus. Oke, matikan bel. Ya. Selanjutnya perapian pemasangan bodi. Motor selesai. Motor udah jadi, udah halus ya. Terus suara mesin aman. Lalu tidak lagi seperti pertama lagi. Oke, mantap. Sudah siap.